pada tanggal 21 Mei pukul 13.00 terkait ujaran kebencian, kepemilikan senjata api, dan ada kaitannya dengan senior saya, jenderal saya yang saya hormati dan saya banggakan, yaitu Bapak Mayor Jenderal Ivan Gen, di mana pada bulan Maret, kita bulan Maret, saya dan saudara Udin dipanggil Bapak Ivan Gen untuk ketemuan di Kelapa Gading, di mana dalam pertemuan tersebut saya diberi uang 150 juta untuk pembelian alat senjata, yaitu senjata laras pendek 2 pucuk dan laras panjang 2 pucuk. Bulan April sehabis pemilu 2 hari saya ditelepon.